sejambak kasih dan sekalung budi buat Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang berkarisma, div-div kehormat, guru-guru, seterusnya rakan-rakan yang dikasihi. Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Nur Aisyah Damia binti Abdullah dari SK Meru Raya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Tangisan Bumi. Aku planet yang indah, punyai kehidupan, kini dicemari manusia yang jahil dan rakus. Lihatlah, udara yang semakin beracun, air yang semakin keruh dan kotor, kehidupan yang tersiksa dan sakit. Hai kawan-kawan, nama aku Bumi. Aku merupakan sebuah planet yang terdapat dalam sistem suria. Tahukah kawan-kawan, terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari dalam sistem suria kita? Aku merupakan pada kedudukan ketiga dari matahari. Kedudukan aku ini menjadikan aku sebagai planet yang mempunyai kehidupan. Nak tahu mengapa? Aku merupakan satu-satunya planet yang mendapat haba yang sesuai daripada matahari untuk kehidupan. Keadaan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk, amat sesuai untuk kehidupan. Lapisan atmosfera yang menyelubungi aku juga mempunyai udara yang sesuai untuk kehidupan bernafas. Oh ya, jangan lupa, aku juga mempunyai air yang merupakan kepentingan asas bagi kehidupan. Kawan-kawan tak akan jumpa keadaan ini di planet lain. Saintis mengatakan umurku 4,600 juta tahun. Yang pasti, kini aku sudah lama. Aku diwujudkan oleh Tuhan Pencipta Alam Yang Maha Esa. Kini aku semakin tua. Kini aku sangat sedih. Manusia yang mempunyai di atas tubuhku telah banyak melakukan kerosakan. Berjuta masalah kini aku hadapi. Aku tidak dihargai seperti sepatutnya. Keadaan aku semakin kotor kerana masalah pengurusan bahan buangan yang tidak terancang oleh manusia yang tidak tanggungjawab. Di sana sampah, di sini sampah, tumpukan sampah berada di mana-mana. Persekitaran yang dipenuhi sampah akan menggalakkan pembiakan nyamuk Aedes, lalat, tikus dan lipas. Hewan-hewan ini akan menyebabkan wabak penyakit. Apabila manusia jatuh sakit, siapa yang perlu dipersalahkan? Mereka dan keluarga mereka juga. Pohon tidak bersuara lagi. Penghuni hutan tidak dapat dijumpai. Pokok-pokok ditebang sewenang-wenangnya, menyebabkan tanah mudah terhakis. Tanah yang terhakis dan mendak di dasar sungai menyebabkan sungai semakin cetek. Ada juga manusia yang suka membuang sampah di dalam sungai dan longkang. Ini semua menyebabkan saliran air tersumbat. Semasa hujan turun dengan lebat, berlakulah banjir kilat. Banjir menyebabkan kemusnahan harta benda dan turut mengancam nyawa. Apabila ini berlaku, siapa yang rugi? Mereka dan keluarga mereka juga. Manusia merungut kerana selalu ke hospital untuk mendapatkan rawatan asma, alahan kulit dan sesak nafas. Tapi, tidakkah mereka sedar bahawa mereka lah yang menyebabkan ini semua? Asap-asap di kilang dibebaskan tanpa dirawat. Ditambah pula dengan asap pembakaran terbuka dan asap rokok. Semua ini telah mencemarkan udara, menyebabkan manusia menyedot udara yang kotor yang mengancam kesihatan paru-paru. Kulit mereka mula terdedah dengan bahan kimia dan juga racun. Apabila ini berlaku, siapa yang merana? Mereka dan keluarga mereka juga. Oleh itu kawan-kawan, aku ingin meraya kepada insan yang bergelar manusia di bumi ini. Wahai manusia yang arif lagi bijaksana, buanglah sikap tidak endah pada pencemaran bumi. Buanglah sikap yang menyebabkan bumi merana. Buanglah sikap yang angkuh dan sombong menyebabkan bumi musnah dan sedih. Uruskanlah buangan-buangan dengan bijak dan tanggungjawab. Terbang bebas si burung cama, menyintai ikan di dalam lautan. Bumi dipelihara, jangan dicemar, agar didiami semua kehidupan. Sekian, terima kasih.